Baik, dalam rangka menindaklanjuti hasil dari beberapa kali pertemuan terhadap kasus tanah Bapak Niko Mamesa yang saat ini bersama para ahli waris, pada intinya semua pihak-pihak maupun dari pihak pemerintahan maupun pihak masyarakat telah mengetahui keabsahan kepemilikan tanah tersebut. Dan mudah-mudahan dalam jangka waktu dekat ini pun kita akan meninjau lokasi bersama Pak Dirjen yang selama ini sudah kita komunikasikan, sudah kita atur, dan kita sudah memasukkan surat yang kurang lebih itu tanggal 3 atau 4 Agustus dan sudah ada tanda terima dari Pak Dirjen. Jadi mudah-mudahan ini finalisasi untuk seluruh rangkaian kegiatan yang sudah kita lakukan. Semoga ini juga nanti bisa membantu kerja-kerja Pak Menko Polhukam yang di dalam ini telah membentuk tim kerja yang berada di posisi tim kerja reformasi hukum dan agraria serta sumber daya alam yang di dalamnya ada Pak Eros, salah satu tim. Sekarang untuk menunjukkan bahwa keabsahan kepemilikan tanah ada ahli warisnya, nah inilah ahli warisnya. Saya rasa demikian, kita termasuk Pak Martinus sebagai kuasa ahli waris sudah menjelaskan semua segala sesuatu atas dasar hak kepemilikan dari Pak Niko Mamesa.